Hati-hatilah fitnah daripada orang Tino. Ada satu kisah pada masa dulu di negeri Mesir, ada seorang tukang bay. Yang mana tukang bay itu seorang muda dan setiap waktu ia akan naik bay di tiap menara di Kaherah Mesir. Pada satu ketika apabila dekat masuk waktu semaya, ia sentiasa naik ke tiap menara untuk bay. Ketika itu juga di tepi sejik tu ada sebuah rumah orang Nasrani. Dan dalam rumah tu ada seorang anak dara dalam tu dan janguk dengan rupa gue. Dan orang jatuh tu hari-hari tengok kepada retina tu. Tapi hari tu jatuh cinta orang anak dara Nasrani saat itu. Lepas daripada tu dia turun daripada tiang dara gi masuk ke rumah anak dara saat ni. Dengan keadaan tak ada orang saat ni tu, dia masuk dekat dengan anak dara tu dan keluarkan perasaan cinta kepada anak dara Nasrani tu. Tapi orang Tino seorang itu, dia kata, kita nak menikah lagu mana? Padahal dia ni agama Nasrani. Dan lelaki itu saat ni tu agama Islam. Kalau itulah, lelaki itu sanggup tukar agama, sanggup tinggalkan agama Islam, masuk kepada agama Nasrani. Saat ni dia nak buat amalan untuk pergi ke syurga. Tapi beberapa saat sahaja, lepas daripada tu dia keluar daripada agama Islam, masuk agama Nasrani. Dan akhir-akhir lelaki itu dapat berkahwin dengan seorang anak dara Nasrani saat ini. Tetapi dengan cinta mereka berdua ni tak dapatkan lama. Pada hari perkahwinan juga, lelaki itu naik atas rumah dan terjatuh ke bawah sampai meninggal dunia. Itu fitnah satu-satunya pada seorang orang Tino. Sebab fitnah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, ma taraktu ba'di min fitnatan darra 'ala ar-rijal min an-nisa. Nabi kata, aku tidak akan tinggalkan satu fitnah selepas daripada aku sebagai fitnah yang dahsyat, yang lebih besar. Ini yang lebih mendorak ke atas kaum lelaki, iaitu fitnah daripada perempuan. Kalaulah kita tak boleh jaga diri kita, kita tak boleh jaga anak-anak tino kita, maka itu akan berlaku fitnah yang besar dalam masyarakat kita. Fitnah melalui pakaian dia, fitnah melalui percakapan dia, fitnah melalui kerja dia dan lain-lain lagi. Kalaulah kita jaga molek-molek, insya-Allah kaum wanita dalam masyarakat kita akan menjadi penghuni syurga. Cubalah kita jaga sikit dari segi pakaian, dari segi percakapan, dari segi kijoe-kijoe bagi orang tino dalam masyarakat kita. Kita tengok banyaklah demo kijo, kadang-kadang demo pakai kelubung, demo pakai tangki panduk. Hijau dalam keadaan baju ketat, dalam keadaan luar ketat. Tetapi demo kira kata, tak apalah pada dengan pakai kan kelubung saja cukup, kata ia jadi Islam. Bukan begitu. Islam bukan sekadar kata katuk kepala. Islam bukan kadar kata tak minum arak. Islam bukan sekadar kata tak makan babi. Tapi Islam meliputi seluruh anggota kita dan seluruh aspek-aspek dalam kehidupan kita. Bukan sekadar kata satu bahagian saja. Kalaulah kita ambil satu bahagian saja, kita semaya juga tetapi kita buat dosa juga, kita buat ibadat juga tetapi kita terlanggar dalam kehidupan kita, maka itu kita tak akan masuk syurga, ataupun masuk syurga juga tetapi kena dahulu dengan masuk neraka dulu. Kita tak sia situ. Kita nak teruskan kita sebagai ahli syurga bersama ahli syurga yang lain. Maka kalaulah kita nak masuk syurga, buatlah diri sekarang, buatlah diri lah ni sebagai perangai ahli syurga, duduk bersama ahli syurga, kecik payah kita sebagai ahli syurga. Dan pakai juga kita sebagai ahli syurga, janganlah kita mix kepada kata hidup payah kita Islam, tetapi pakai kita, kehidup payah kita tak beza dengan orang kafir, tak beza dengan orang agama lain. Maka nilai kita Islam duduk mana? Kalaulah kita jaga molek-molek, insyaAllah jadi selamat kita dan masyarakat kita.